Kembali lagi di channel Ilma Digital. Ini saya mau eksekusi, ini masih di kamera yang sebelumnya itu. Udah tak lepas lagi silikonnya, udah tak rakit semua. Ini saya konfirmasi, katanya suruh ganti sekalian fleksibel LCD-nya. Ini kondisinya masih normal. Kita pakai memori. Normal ya. Normal, cuma kadang dia repot kedip kayak gitu. Nah, ini katanya suruh minta ganti sekalian. Ini bisa saya tunjukkan posisinya ada di mana. Ini proses pergantian fleksibel LCD dengan mudah. Nah, saya buka dulu. Ini kelihatan ya retak gitu ya. Kita fokusin dulu. Nah, kelihatan ya. Ini kan retak, ini dia belum putus atau masih retak dikit, baru segini. Nanti saya ganti prosesnya seperti ini. Oke, kita lepas dulu penguncinya. Ini apa ini? Pengunci soket untuk fleksibelnya ini dibuka dulu. Terus seperti ini, kita dorong, kita lepas, kita tarik aja karena kita lepas. Terus ini memang harus melepas cover depan sih kayak gini. Cuma ini kelihatannya mudah, jadi kalau kalian punya masalah seperti ini, boleh mau diikuti anjuran saya seperti ini, cara-caranya boleh. Tapi saya memang tidak bertanggung jawab bagi yang belum berpengalaman ya. Karena kasusnya banyak sekali yang habis ganti fleksibel LCD, justru malah LCD-nya jadi mati. Jangan dibandul. Karena mungkin nge-shot atau apa, jadi mainboardnya jadi kena. Jadi kalau yang yakin bisa, tidak masalah. Tapi kalau nggak berani, lebih baik ya keluar modal dikit ke teknisi. Nah, itu memang ini video ini bukan video tutorial, tapi kalau mau ngikuti silahkan, saya tidak menyarankan. Cuma memang tidak ada larangan untuk mencoba mengikuti cara proses pergantian fleksibel LCD. Cuma ini insya Allah cara yang paling benar yang saya tunjukkan. Bongkarnya emang lumayan banyak baut-bautnya ini. Harus bongkarin semua yang depan. Kelihatannya cuma fleksibel LCD saja. Jadi kalau kita nggak biasa, masalahnya bisa fatal. Fatalnya kenapa? Nanti saya jelaskan saat proses pemasangan fleksibel LCD-nya. Karena ada beberapa fleksibel yang dibeli di toko online itu banyak sekali, di Bukalapak, Shopee atau Tokopedia. Itu harganya murah-murah. Tapi hati-hati dengan murahnya fleksibel itu. Kualitasnya itu yang kalau menurut saya ya enggak bilang jelek sih, kurang bagus. Karena terlalu tebal kebanyakan, terlalu tebal. Ininya tuh terlalu tebal, terlalu kaku. Terus ininya ujungnya itu dia lebih kayak ada sedikit memanjang begitu. Jadi kalau dipasang bukannya bener, tapi justru malah bikin mainboardnya rusak. Dan itu saya udah nggak hitungan dapat kasus seperti itu. Entah dapat kiriman paket atau dibawa ke tempatku langsung dengan kendala LCD mati. Nah, kalau ada orang yang tanya ganti fleksibel LCD berapa jadi mati kayak gitu, kalau saya sih langsung tak sampaikan harganya. Pasti akan ada pertanyaan, apakah sebelumnya pernah diganti fleksibel? Pasti akan saya tanya seperti itu. Kalau bilang sudah pernah tapi malah nggak cocok atau apa, nah itu saya yakin pasti mainboardnya udah rusak. Itu pasti akan kena di mainboardnya. Jadi nanti tempat saya fleksibel LCD-nya itu pasti akan ganti lagi. Nah, dan alias plus perbaikan mainboard. Nah, itu kalau kalian ke service center pasti akan disuruh ganti mainboard, dan saya jamin itu. Dan biayanya nggak murah kalau ganti mainboard. Kelihatannya sepele kan tadinya, cuma fleksibel LCD-nya, nggak tahunya malah nambah kena di mainboard. Ini masih fleksibel bawaannya, nggak saya lepas. Ini aja, karena ini tombol-tombol masih berfungsi tadi. Ini kan sebelumnya habis perbaikan mainboard ya. Ini tetap harus lepas covernya ini dulu semua. Kemarin sih ada yang dapat kiriman dari Tegal. Ini belum tak kirim balik karena belum ditransfer sih. Itu kena di mainboardnya juga. Katanya nggak dibongkar, nggak diapa-apain, makan saya tahu. Yang pertama pasti stikernya yang di sini itu udah dilepas kalau belum, kalau udah dibongkar. Nah, ini seperti itu. Setelah tak cek, fleksibelnya nggak terpasang. Waduh lah itu. Nah, fleksibelnya asal diselipin aja. Jadi udah dibongkar, tapi karena malah aslinya mati, ya akhirnya dikembalikan lagi kayak gitu. Jadi merasa gak enak juga kalau mau jujur, bisa dibilang nggak bisa nanti. Nah, ini prosesnya seperti ini. Yang paling sering terjadi orang gagal ini penguncinya yang ditarik itu yang hitam, padahal bukan, tapi yang warnanya putih ini loh. Nah, yang depan sini ini ditarik, ini penguncinya. Tapi kebanyakan orang untuk yang pemula terutama yang bukan teknisi, ini asal ditarik atau ini dicongkel karena kan kunci ini. Akhirnya ini pecah, ya udah itu kaki-kakinya ini pada bengkok. Harusnya kan tarik pelan-pelan, ceklik ini aja udah, terus kita tarik. Ini yang bekas, ini yang baru. Kalau yang baru itu lebih, ini sama kualitas original. Kalau yang murah yang beli di Bukalapak kayak gitu, biasanya ini lebih tebel, lebih kaku. Sama ini biasanya ada segel dari tokonya kayak gitu. Rapi ini minumin lah ya. Oh, tadi ini bunga-bunga kok ya. Sudah, pastikan sudah mengunci. Kita pasang lagi untuk di bagian ini. Diusahakan memang kita harus teliti, hati-hati. Posisi ini penguncinya ini bukan pengunci ya, kayak dudukan klemnya ini harus posisinya harus di luar ini kadang kalau sampai masuk ini, kalau ditutup covernya ini nggak mau ngeklik ya. Ya, itu juga bisa bikin masalah kok, renggang casingnya. Itu biasanya dari dalam sini yang kurang pas. Kelihatan sepele tapi bisa jadi masalah saat dipakai, itu kurang nyaman karena tombolnya keras, karena kan kurang masuk ya, kurang ngeklik. Ini baut panjang yang halus di sini, ini yang baut kasar ada dua. Udah sebentar. Nah, ini pasang lagi seperti ini. Saya nggak ngelepas top covernya ya. Sekali lagi, ini kalau misal ininya rusak lagi ya, misal rusak atau tombol-tombol nggak fungsi, ini bukan kesalahan saya, memang saatnya ganti berarti. Karena ini penyakit bawaan, ini segelan masih ada stiker solasinya. Oke, saya sebentar. Oke, udah. Ini udah pas ya, semuanya sudut-sudutnya udah pas, bautnya juga terpasang. Jangan lupa ini posisinya harus ke bawah. Itu, ini karetnya agak melar ini. Ini harus taruh. Ini posisinya ke bawah ya. Nah, video masukkan. Udah masuk yang sini, udah klik, oke, sip. Kita pasang penguncinya, ada baut sini, mungkin satu atau dua dulu. Sebelum kita pasang itu, kita pastikan agak ditekuk gini aja, biar nggak terlalu keras dia nekuknya. Terus kita agak ditekuk gini, biar mudah, lebih elastis ya. Nah, setelah itu kita pasang seperti ini. Pastikan jangan sampai miring. Ini Ini kalau miring dikit aja ada masalah ini. Nah, oke. Kita baut untuk bagian engselnya ini. Bautnya kecil, yang paling kecil ini bautnya ini. Ada 4. Nah, bagi kalian yang punya masalah dengan fleksibel LCD-nya, boleh diikuti cara seperti ini, tapi saya memang tidak menyarankan ya, karena ini bukan video tutorial. Saya bikin video kayak gini tujuannya adalah mempromosikan servisan saya. Jadi kalau ada masalah kayak gini bisa langsung ke tempat saya untuk perbaikannya kayak gitu. Kenapa sayang? Oi. Nah, kita coba dulu. Enggak usah ditutup dulu, enggak apa-apa. Kita pasang baterai. Kita coba. Nah, aman. Ini harusnya ya fleksibelnya lebih awet. Enggak ada masalah, tombol-tombol juga oke. Oke. Sip. Kita matikan dulu, kita lanjut untuk menutupnya. Terutama nutup yang bagian sini ini rawan sekali kalau ada benda asing semacam baut atau apa kertas atau apa, bisa bikin macet, error biasanya. Lepas dulu bautnya, lepas. Ada satu baut warna putih ini ada di pojok sana. Nah, nggak ngelepas bagian top cover yang sebelah sini, nggak tak buka. Sudah saya segel juga, aman ya. Sekarang kita tutup, kita lagi dulu. Mungkin videonya seperti ini ya. Insya Allah kalian bagi yang mau mencoba atau mengikuti cara saya, ini videonya cukup mudah dipahami. Saya sambil bicara seperti ini tujuannya biar ya ada penjelasan, tidak saya kasih backsound atau musik-musik yang enggak jelas kayak gitu. Tujuannya ya biar kalaupun ada orang yang mau mengikuti ya enggak apa-apa, karena kan sudah saya jelaskan. Jadi insya Allah saya berbagi ilmu, bukan berarti saya tidak mau terus terang atau memang mau mengajari langsung, tapi kalau mau mencontoh tidak apa-apa. Jadi saya mengajarinya lewat video-video seperti ini. Jadi memang terkadang videonya nggak begitu lengkap karena mungkin keterbatasan durasi. Cuma insya Allah ini video ini mudah diikuti untuk pergantian fleksibel LCD-nya. Nah, jelas harus hati-hati bagi kalian yang baru pertama kali bongkar kamera ya, siapkan budget lebih andaikan terjadi apa-apa. Saya tidak menakut-nakuti, saya tidak istilahnya memberikan apa ya, analisa yang sekiranya bisa mengakibatkan sesuatu hal buruk akan terjadi, itu tidak. Jadi tujuan saya itu kalian bisa berpikir minimal 2 kali untuk melakukan atau eksekusi kameranya seperti ini, karena akan ada resiko itu memang ya wajib ditanggung sendiri, karena kan itu kan bukan kesalahan ya, istilah namanya juga belajar. Ada kekeliruan atau problem sedikit masalah ya wajar lah. Nggak jarang sekali orang mau usaha itu langsung sukses, itu kecil kemungkinan, biasanya akan ada masalah. Cuma kalau kita mau belajar dari nol, belajar pelan-pelan ya nggak apa-apa, insya Allah sukses di kemudian hari. Begitu juga dengan proses perbaikan kamera ini. Nah, sebelum seperti ini harus saya kasih double tip, karena bawaannya nggak ada double tip. Maksudnya untuk yang baru ini nggak ada double tipnya. Ini saya kasih double tip, tujuannya biar dia nggak gerak-gerak. Posisi ada di sini, tepat di engselnya. Oh ya nak, makasih ya. Nih. video ini mungkin agak singkat ya, karena cuma ganti fleksibel, agak ditarik ke atas, nggak kelihatan ya. Nah, maksudnya tujuannya itu biar nggak meleset. Wih, ya. Oke, kita pengunci yang belakang ini untuk klem biar nggak gerak. Memang harus punya pinset ya, kalau nggak punya lumayan sulit jari kita kalau harus masuk di dalam situ, kayak sulit. Robi, hei. Nah, kayak sudah semua. Stay rap ini tuh, kita coba dulu ya. Oke. Oh, tuh mama. Digoreng. Mau titar kayak? Oke, aman. Aman. Oke, ini sudah aman. Oke, video tombol-tombol tidak ada masalah. Oke, sip, fokus, semuanya jalan. Oke. Aman, ini fleksibelnya udah baru. Ini bekasnya yang tadi retak dikit. Ini masih bisa, tapi kalau gini kan dia kan pasti masih nempel. Ini retak, ini saya kirim balik untuk bekasnya ini ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe.